Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika uji kompetensi 3 untuk yang BE esai ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ibu lanjutkan untuk soal nomor 9. Tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat berkorespondensi satu-satu dengan himpunan A bilangan prima kurang dari 19. Ibu bahas mulai dari soal 9 anak-anak. Ibu misalkan saja ini adalah himpunan A, ini beranggotakan bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 19. Ini selanjutnya kita daftar anggotanya saja anak-anak. Di sini dengan prima kurang dari 19 berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan juga 17. Ini adalah bilangan prima kurang dari 19. Baik, di sini kalau kita hitung NA-nya, NA ini ada berapa? NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NA-nya ada 7, berarti kita buat satu himpunan yang mungkin bisa berkorespondensi satu-satu dengan himpunan A, berarti NB, misalkan ibu sebut dengan himpunan B, berarti ini jumlahnya harus 7 banyak anggotanya. Di sini ibu tuliskan, di sini misalkan saja bilangan asli himpunan B beranggotakan bilangan asli yang kurang dari 8. Berarti bilangan asli yang kurang dari 8 ini anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita cari banyak anggota B atau NB ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi ada kemungkinan untuk berkorespondensi 1-1. Selanjutnya soal B. Banyak jari tangan manusia. Ibu sebutkan himpunan A ini banyak jari tangan manusia. Banyak jari tangan manusia. Banyak jari tangan manusia, anak-anak sudah tahu ini berarti NA. Ini mulai dari ibu jari kiri kan kanan, kalau dijumlah semuanya ada 10. Berarti NA ada 10, berarti kita cari himpunan B ini yang anggotanya juga 10. Ini ibu mudah saja anak-anak, di sini banyak jari kaki manusia. Sini banyak jari kaki manusia, NB-nya ini banyak jari kaki manusia, jumlahnya juga 10. Selanjutnya di sini yang C anak-anak. Yang C adalah himpunan huruf vokal. Ini himpunan huruf vokal, ibu sebut dengan himpunan A saja. Di sini huruf vokal. Huruf vokal berarti anggota himpunan A adalah A, I, U, E, O. Sini selanjutnya kita hitung NA-nya. Banyak anggota A ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Selanjutnya kita berikan, kita cari himpunan. Misalkan saja himpunan B yang beranggota 5 adalah banyak sila Pancasila. Anak-anak sudah tahu bahwa banyak sila Pancasila, dasar negara kita Pancasila, ini banyak silanya ada 5. Berarti ada kemungkinan korespondensi satu-satu karena anggotanya masing-masing 5. Selanjutnya soal yang D, lagu kebangsaan. Di sini soal D. Ini misalkan di sini lagu kebangsaan anggotanya
lagu kebangsaan. Ini kalau lagu kebangsaan yang dimaksud Indonesia saja, berarti di sini lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya berarti NA. Ini untuk satu negara saja, misalkan Indonesia, ini NA-nya ada satu. Berarti di sini yang anggotanya hanya satu adalah bendera negara. Bendera negara, negara Indonesia punya satu bendera negara, yaitu bendera merah putih. Ini juga mempunyai satu anggota. NB jadi mempunyai satu anggota. Kalau yang dimaksud ini lagu kebangsaan, ini banyak sekali untuk tiap negara. Di sini juga bendera negara, tiap negara memiliki satu bendera negara, sama saja. Ini bisa berkorespondensi satu-satu. Lanjut soal nomor 9 E anak-anak, mata pelajaran UN SMP. Ini disebut dengan himpunan A, ini beranggotakan mata pelajaran UN SMP. Ini mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Ibu singkat anak-anak ya, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Ada 4, berarti NA sama dengan 4. Selanjutnya kita cari himpunan B yang juga beranggotakan 4. Ibu misalkan saja faktor dari bilangan 8. Faktor dari bilangan 8, ibu tuliskan di sini. 8 itu sama dengan 1 kali 8 dan 2 dikali 4. Faktornya ada 1, 2, 3, 4. Ibu tuliskan saja di sini. Anggotanya adalah 1, 2, 4, dan 8. Berarti di sini NB juga ada 4. Jadi ada kemungkinan untuk korespondensi 1-1. Soal F anak-anak, faktor dari 12. Itu disebut dengan himpunan A. Faktor dari 12. Ini kita caca anggotanya anak-anak. Di sini ibu tuliskan faktor dari 12. 1 kali 12, 2 dikali 6, selanjutnya 3 dikali 4. Faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti NA sama dengan 6. Kita cari himpunan B yang anggotanya 6. Ibu misalkan saja bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah yang kurang dari 6 anak-anak. Ini kita daftar anggotanya, bilangan cacah berarti mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya, NB-nya ada 6. Ini berarti bisa berkorespondensi 1-1. Soal G anak-anak, bulan yang lamanya 30 hari. Bulan yang lamanya 30 hari, ibu sebutkan, ibu sebut dengan himpunan A. Bulan yang lamanya 30 hari. Bulan yang lamanya 30 hari itu ada bulan April anak-anak. April itu 30 hari, Juni juga 30 hari, selanjutnya September ini 30 hari, dan juga November juga 30 hari.
November 30 hari berarti ada 4 NA-nya. NA-nya sama dengan 4. Kan saja B adalah himpunan yang beranggotakan arah utama mata angin, anak-anak. Arah utama mata angin. Arah utama mata angin ini bisa timur, barat, utara, dan selatan. Ini adalah 4 arah utama mata angin. Berarti NB anggotanya ini banyak anggota B juga 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada kemungkinan untuk korespondensi 1, 1. Selanjutnya yang H, anak-anak. Ibu bacakan dulu untuk H, yaitu bilangan asli. Ibu tuliskan dulu bilangan asli, berarti kalau di sini ibu sebut dengan himpunan A, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini berarti NA-nya, tadi ibu tidak ibu tulis, anak-anak, ya. Bilangan asli, nanti anak-anak tulis sendiri. NA-nya berarti tak hingga, banyak anggota NA, banyak anggota anak, ini banyaknya tak hingga, anak-anak. Selanjutnya, himpunan B, ini ibu misalkan saja himpunan bilangan bulat positif. Ini himpunan bilangan bulat positif, ini sama dengan himpunan bilangan asli, anak-anak. Ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini banyak anggota B juga tak hingga. Lanjut soal nomor 10, anak-anak. Pohon apel. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin, ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun. Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pohon pinus untuk sebarang banyaknya N kolom pada pohon apel. Di sini untuk yang A, N sama dengan 1, berarti banyak pohon apel ada 1, maka banyak pohon pinus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Selanjutnya, di sini, untuk N sama dengan 3, di sini banyak pohon apelnya adalah 1, 2, ini N kolom pohon apel, berarti ada 1 kolom, di sini 1, kalau di sini banyaknya kolom pada pohon apel, di sini kolomnya 1, 2, 3, maka banyak pohon apel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan banyak pohon pinus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Selanjutnya di sini B, kalau N-nya 2, banyak kolom apel ada 2. 1, 2, banyak pohon apelnya ada 1, 2, 3, 4, dan banyak pohon pinusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Untuk N4, banyak kolomnya ada 1, 2, 3, 4, banyak apelnya adalah 16, dan banyak pohon pinusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini selanjutnya, lengkapilah tabel di bawah ini. Untuk kolom pertama N, kolom kedua banyaknya pohon apel, dan kolom ketiga banyaknya pohon pinus. Baik anak-anak, ini tabelnya sudah ibu pindahkan. Lengkapi tabel di bawah ini. Ini N adalah banyaknya kolom. Selanjutnya, di sini kolom kedua ini banyaknya pohon apel.
dan kolom ketiga banyaknya pohon pinus. Untuk N1, satu kolom ini banyaknya pohon apel ada 1, selanjutnya banyaknya pohon pinus ada 8. Tadi sudah Ibu jelaskan pada gambar. Selanjutnya apabila N-nya 2, banyak pohon apel ada 4 dan banyak pohon pinusnya ada 16. Selanjutnya banyak kolom ada 3, banyak pohon apel ada 9 tadi dan banyak pohon pinus ada 24. Selanjutnya N-nya di sini banyak kolom ada 4, banyak pohon apel ada 16 dan banyak pohon pinusnya adalah 32. Kalau kita amati polanya anak-anak, kita amati 1, 4, 9, 16 ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Ini sama dengan 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan 4 kuadrat sama dengan 16. Selanjutnya pola untuk banyaknya pohon pinus di sini anak-anak. 8 ini sama dengan 8 dikali 1, 16 sama dengan 8 dikali 2, selanjutnya 24 sama dengan 8 dikali 3, 32 sama dengan 8 dikali 4. Kita lihat banyak kolom, kalau banyaknya buah apel ini banyak kolom dikuadratkan, kalau banyaknya pohon pinus ini adalah banyak kolom ini dikalikan dengan 8. Sehingga kalau di sini banyak kolom adalah 5, maka banyaknya pohon apel sama dengan 25, ini 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Sedangkan banyak pohon pinusnya adalah 40 sama dengan 8 dikali 5. Ibu lanjutkan, untuk banyak kolom 6, banyak kolom 6 berarti di sini 36, 6 kuadrat. Di sini 48 sama dengan 8 dikali 6. Banyak pohon apel untuk N7 berarti 7 kuadrat 49. Di sini 7 kuadrat. Banyak pohon pinus adalah 8 kali 7, 56. 8 dikali 7. Selanjutnya untuk N8 berarti banyak pohon apel 64. Di sini 8 kuadrat. Banyaknya pohon pinus ada 8 kali 8 ada 64 anak-anak. 8 dikali 8. Ibu lanjutkan dari tabel yang sudah ada. Ibu lanjutkan untuk kita memudahkan membahas anak-anak. Untuk 9 anak-anak, di sini banyak pohon apel adalah 81. Berarti di sini 9 kuadrat. Selanjutnya banyak pohon pinus 9 kali 8 atau 8 kali 9 ada 72. 8 dikali 9. Ibu lanjutkan. Untuk N-nya 10, banyak kolom 10, banyak pohon apelnya 100, di sini 10 kuadrat, dan banyak pohon pinus 8 kali 10, 80. Di sini 8 kali 10. Di sini untuk titik-titik anak-anak bisa mencoba sendiri melanjutkan. Dan untuk banyak kolom N, banyaknya pohon apel adalah N kuadrat, dan banyaknya pohon pinus adalah 8 dikali N atau 8N. Kalau kita amati pada tabel anak-anak di sini, untuk N-nya 1 sampai dengan 8, untuk N1 sampai dengan 7, banyaknya pohon pinus lebih banyak dibanding apel. Sedangkan untuk 8 ini di sini N8, banyak pohon pinus dan apel sama. Selanjutnya untuk N9, 10 dan seterusnya, maka banyak pohon apel ini lebih banyak dibanding pohon pinus. Ibu lanjutkan anak-anak. Misalkan petani ingin membuat kebun yang lebih besar dengan banyak baris pohon. Atau tadi kalau banyak barisnya bertambah, banyak kolomnya juga bertambah atau N-nya bertambah. Ketika petani membuat kebun lebih besar, yang mana yang akan meningkat lebih cepat? Jumlah pohon apel atau jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana kamu memperoleh jawabannya. Ibu bahas pertanyaannya anak-anak. Jumlah pohon yang lebih banyak adalah pohon apel anak-anak. Karena kita amati, karena setelah N-nya 9,
ini dan seterusnya, maka banyak pohon apel ini lebih banyak dibanding dengan jumlah pohon Venusnya. Ibu tuliskan di sini anak-anak, jumlah pohon apel lebih banyak daripada pohon Venus, karena untuk n lebih dari 9 atau n lebih dari 8 banyak pohon apel ini lebih banyak dari pohon pinus. Di sini selain itu, karena rumus banyak pohon apel, banyak pohon apel ini n kuadrat ini lebih besar dari banyak pohon pinus. Pohon pinusnya tadi rumusnya adalah 8n. Untuk nilai n lebih dari 8, berarti nilai n ini 9 dan seterusnya, lebih banyak pohon apelnya. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 10. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.